Ceritakan asal mula sendang lele seperti apa mungkin? Ya, asal mula sendang lele ya. Sing kula ketahui niku dulu kan ada lele putih. Terus akhirnya kan lele putih niku kan di racun kali tiang-tiang niku. Gitu, akhirnya diganti kali lele biasa niku. Digunakan untuk apa? Digunakan ya gampangnya untuk ritual-ritual sing yang sepuh-sepuhin. Sing melek-melek, sing acara-acara kasih disong ngoten niku. Dipercaya sebagai apa, Mas? Biasanya kan. Iki dipercayane sebagai ya berarti apa, Mas? Ini danyang ngoten niku pripun namine? Lelenya punggon gitu ya. Nggih. Biasanya dulu pernah ada yang ngambil gini katanya sakit itu bener nggih, kejadiannya ngoten niku, tapi waktu itu kan lelenya masih lele putih. Oh, lele putih. Nggih, sengaja lele ini nggih. Diganti lele jenis apa? Besar -besar. Lele jumbo. Lele jumbo. Nggih. Biasanya ramainya hari apa, Mas? Hari Minggu. Hari Minggu. Malam Jumat, Mas? Hari malam Jumat itu malam Jumat Kliwon, kali Selasa Kliwon. Oke. Tiap ada yang begadang, ritual, ngoten. Oke, makasih, Mas.